Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrin Natasha Askia, kelas 4A, akan mempraktekkan cara membuat kincir angin dari origami. Bahan-bahannya ada kertas origami, lalu ada gunting, lalu ada paku payung, lalu ada stapler, dan sedotan. Langkah pertama, lipatlah kertas di bagian diagonal-diagonalnya. Yang telah kamu buat dengan gunting, potonglah hingga setengahnya atau mendekati lubang kecil. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai melukai tanganmu. Tekuklah bagian yang telah digunting ke arah sumbu dan rekatkan menggunakan stapler. Kemudian tusukkan paku payung di bagian tengah sumbu. Thank you.
ceritanya aja belum, terus nanti dibilang. Sudah. Setelah itu kemudian persoalan bakal banyak di bagian